Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, Dorce Gamalama buat heboh media sosial. Namun sebelum lanjut mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kalau sudah, mari kita simak lagi videonya. Mengenai wasiatnya, di mana Dorce Gamalama meminta dikebumikan sebagai perempuan jika dirinya meninggal dunia. Wasiat Dorce pun mendapat tanggapan dari penceramah kondang, Gus Miftah. Saya dengar ada beberapa wasiat, ya kayaknya ya dari beliau, itu salah satu yang saya dengar itu nggak usah ada upacara doa tahlil 40 hari. Kemudian, soal dia meminta untuk dimakamkan secara perempuan, kata Gus Miftah. Gus Miftah mencoba menjelaskan hukum transgender dalam agama Islam melalui podcast Deddy Corbuzier. Yang saya dengar tentang Bunda Dorce, kalau beliau dulunya, yang saya dengar, beliau kan terlahir sebagai laki-laki, kemudian dioperasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Tanya Deddy Corbuzier. Menurut Gus Miftah, secara fikih Dorce tetap sebagai seorang laki-laki dan pemakamannya harus dengan cara laki-laki. Artinya, penguburannya kembali ke kodrat dari asal sewaktu dilahirkan. Artinya kalau dulu dia dilahirkan dalam keadaan laki-laki ya sebaiknya juga dimakamkan dalam keadaan laki-laki, ungkap pengasuh pondok pesantren Ora Aji ini. Mengenai hal ini, nantinya ada keterkaitannya dengan pengurusan jenazahnya antara laki-laki dan perempuan, sangat berbeda, ujar Gus Miftah. Selain cara merawat, memakaikan kain kafan yang berbeda, solat dan doa jenazahnya pun juga berbeda. Menyinggung soal wasiat Dorce Gamalama, yang ingin dikebumikan dengan keadaan perempuan. Gus Miftah berpendapat bahwa hal itu bisa dilihat dari ketentuan wasiat. Kalau wasiat yang tak mengandung kebaikan kenapa harus diturutin, itu kan dosa. Wasiat itu wajib dilaksanakan ketika ada kebaikan, tidak ada kemaksiatan apalagi melanggar syariat. Tapi kalau wasiat itu melanggar syariat, melanggar perintah agama, ya tentunya wasiat itu tidak harus dilakukan, ungkap Gus Miftah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan komen.